Menggunakan pesawat Kalstar, sedikitnya 95 orang perwakilan keluarga korban Air Asia QZ8501 dan sejumlah perwakilan Air Asia minggu pagi terbang menuju Pangkalan Bun melalui Bandara Juanda, Surabaya. Setibanya di Pangkalan Bun, perwakilan keluarga korban Basarnas dan pihak Air Asia menuju muara Sungai Kumai, Laut Jawa menggunakan kapal Satya Kencana 3. Sejak pencarian korban secara resmi dihentikan awal Maret lalu, keluarga mengaku pasrah meski masih menaruh harapan suatu saat jasad korban bisa ditemukan. Derai air mata tak terbendung saat salah seorang anggota keluarga melemparkan boneka ke tengah laut yang menjadi kesayangan salah satu korban. Pihak Air Asia mengaku akan terus memfasilitasi keluarga korban termasuk tabur bunga yang kini dilakukan. Sementara meski posko DVI di Mapolda Jawa Timur resmi ditutup, pihak Polda Bayangkara tetap menerima kiriman jenazah yang kemungkinan saja masih ditemukan. Polda Jatim juga berjanji akan mengawal proses pemberian asuransi yang dijanjikan kepada keluarga korban Air Asia. Jika tidak, maka Polda Jatim akan menempuh jalur hukum. Hampir 3 bulan pasca kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501, tim DVI kembali mengidentifikasi 7 potongan tubuh. Total keseluruhan korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 115 jenazah. 107 diantaranya berhasil diidentifikasi, 8 jenazah di ruang penyimpanan, dan 7 potongan tubuh belum teridentifikasi. Tim Liputan Trans 7.